Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa bi ni'matillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Yang tercinta, yang berbahagia, calon mempelai wanita kita, Ananda Fijria Lubana Salsabila, Sarjana Manajemen Bachelor of Art, putri keempat dari keluarga Bapak Haji Muhammad Saleh Asnawi dan Ibu Hajah Siti Mahmudah Saleh MPD, yang akan dipersunting oleh kekasih hati, teman sejati dalam suka dan duka, Ananda Riga Ramadan, Sarjana Ilmu Politik, Master International Business, putra pertama dari keluarga Bapak Haji Henry Yuliansyah dan Ibunda Hajah Fitri Puspita Sari, dan putra kandung dari Ibu Jundia. Teriring doa, semoga menjadi pasangan yang indah dalam bertutur kata, pasangan yang berbagi kasih sayang, pasangan yang saling mendoakan dalam kearifan. Semoga Allah antarkan menuju keluarga Baiti Jannati. Amin ya Rabbal Alamin. Para alim ulama, para asatid asatida, poru sepuh dan bini sepuh yang tidak kami sebutkan satu persatu, senantiasa kita harapkan doa dan keberkahannya. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan telah hadir di antara kita, saksi dari calon mempelai wanita yang terhormat Bapak DRS Haji Abdul Muhammad Iskandar MSI, dan saksi dari calon mempelai pria Bapak Roni Suwardi. Kita akan mendengar bersama nanti Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa II yang terhormat Bapak Dani Nur Ali SAG akan memandu jalannya upacara ijab kabul di pagi hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sejenak mari kita memuji keagungan dan kebesaran Allah, karena hari ini kita akan menjadi saksi sekaligus menyaksikan jalannya upacara ijab kabul Ananda Bela dan Rida. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, dua hamba Allah yang telah terjalin dalam ikatan silaturahim untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita akan saksikan bersama. Untuk itu, bersama-sama agar rangkaian ini berjalan dengan lancar, kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, Sirata al-lazina an'amta 'alayhim, Ghayril maghdubi 'alayhim wala dhalin. Akan kita hadirkan di antara kita, kita ingin dengan Hasbi Rabbi. Inilah Ananda Bela.
Mas Rika tadi. Begitu cantik dan anggun bagaikan bidadari. Memakai kain berwarna dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, Abang Riga dan Kak Bella, jadikan sebagian sholatmu berada di rumahmu sendiri dan bacalah Al-Quran juga berada di rumahmu sendiri. Ibu Aisyah bertanya, kenapa ya Rasul? Ya, rumahmu yang kau bacakan Al-Quran dan rumahmu yang kau pakai melakukan sholat akan terlihat oleh para malaikat Allah bagaikan gemerlapnya bintang di malam hari. Jika rumahmu tidak pernah kau bacakan Al-Quran dan rumahmu tidak pernah kau pakai melakukan sholat, rumahmu akan terlihat gelap seperti gelapnya kuburan di malam hari. Mengawali ijab kabul Riga dan Bella, kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandang oleh Qariah Internasional Ananda. Oh.
syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, yaitu Adam. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, yaitu Hawa. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling pinta meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riga Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Liga Ramadan bin Henry Juliansa, saya nikahkan dan kawinkan putra kandung saya, Fijri. Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, 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 wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wahai Rija Ramadan bin Henry Yulensa, saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya, Fidria Lubana Salsabila, kepada engkau dengan mas kawin berupa logam mulia emas seberat 200 gram, perhiasan emas berlian seberat 81,33 gram, dan uang tunai sebesar 4.323 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fidria Lubana Salsabila binti Muhammad Saleh Senawi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Menginap di kediaman Bella. Alhamdulillah. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim kabila sekali dalam seumur hidup, tanda tangan di buku nikah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Penghulu. Mungkin berdiri, kamila. Ya, berdiri bisa. Ya, di foto dulu sebelum nanti Bapak Dr. Haji Jazirul Fawaid akan menyampaikan tausiahnya kepada kita bersama. Terlebih dahulu kita saksikan dan diabadikan Bella dan Ringga. Sejenak kita menanti kesiapan dari Bapak Penghulu. Thank you.
Alhamdulillah, Bapak Ibu, sebentar lagi acara ijab kabul akan segera kita mulai. Di pagi yang sangat indah, matahari tidak memancarkan cahaya sebagai tanda bahwa insya Allah sayap-sayap malaikat menutupi cahaya matahari, karena semua ingin menyaksikan sekaligus memberikan doa untuk Riga dan Bella.